Assalamualaikum teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian selalu baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini, yang memberitahukan trik dan tips tentang ARK Mobile. Seperti biasa yang baru gabung, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya ya. Oke, saya akan memberitahukan cara agar ARK Mobile kalian tidak FC terus ya teman-teman, atau first close teman-teman. Nah, di sini saya mencari infonya dan saya menemukan 3 cara teman-teman. Yang pertama itu gini ya. Tunggu dulu, kita cek dulu ini ARK Mobile kita. Oke, kita cek dulu. Yes. Nah, kita cek dulu ya di sini. Coba kita lihat. Nah, kalian bisa lihat sendiri, dia keluar sendiri teman-teman. Atau frost close ya. Nah, coba kita lakukan sekali lagi. Apa masih keluar? Kita cek dulu. Dan masih keluar teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahukan cara yang pertama itu ya. Oke, cara yang pertama itu kalian tahan ini ya, Google Play atau Play Store. Terus kalian pencet yang tanda seru itu teman-teman, yang di atas yang tanda seru. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian uinstall pembaharuan teman-teman. Nah, kalian uninstall pembaruannya ya teman-teman. Terus kalian oke. Terus ini teman-teman ya, kalian bisa nonaktifkan Google Play Store ya teman-teman. Kalian nonaktifkan teman-teman ya. Setelah itu kalian buka ARK Mobile-nya teman-teman. Nah, itu cara yang kedua ya. Dan sekarang ini gini, saya akan memberitahukan cara yang ketiga teman-teman. Cara itu khusus buat teman-teman yang ini ya, yang mempunyai game turbo teman-teman ya. Terus kita buka ini ARK Mobile dan kalian bisa lihat. Nah, kalian ikuti yang ini ya teman-teman, yang saya sudah tunjukkan. Terus kalian spawn yang gambar pesawat tadi. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dan akhirnya ARK Mobile-nya bisa masuk teman-teman. Jadi kita bisa main lagi di sini, kita bisa. Nah. Oke, teman-teman, mungkin sampai di situ dulu ya pembahasan tentang first close di ARK Mobile teman-teman. Yang mau bertanya tentang ARK Mobile langsung saja kalian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe teman-teman. Thank you.